sore ini kita mau jalan-jalan ke Jeti. Di dalam sana ada apa di Jeti? Ayo kita lihat. Halo guys, kita masih berada di kota Penang, Malaysia. Dan sore ini mau jalan-jalan ke salah satu destinasi populer di Penang, yaitu Chiu Jeti. Chiu Jeti merupakan kampung nelayan yang diakui oleh UNESCO. Area ini berusia lebih dari satu abad. Konon kampung Chiu Jeti ini adalah kampungnya orang-orang China yang datang hampir dua abad lalu dan masih bertahan hingga sekarang. Chiu Jeti terletak di kota tua Jostone. Kampung ini kaya akan sejarahnya, dan dulu kawasan ini jadi tempat pelarian atau pengungsian bagi orang Tiongkok saat terjadi perang di abad ke-18. Tempat ini jadi pilihan destinasi wisata yang bagus dan menarik, apalagi bagi kamu yang kebetulan sedang berobat ke Penang dan ingin liburan singkat. Ini bagian dalam dari Chiu Jeti. Kalau tempat kita, jeti itu artinya pelabuhan atau dermaga. Ini lorongnya menuju ke pelabuhan. Lorongnya terbuat dari kayu ya, dan di kanan kirinya ada rumah-rumah. Ini di bawah kita, bagian bawah ini sudah air laut guys. Kanan kiri banyak orang jualan. Nah ini dia guys, lautnya guys. Oke. Pemandangan yang sangat indah. Ini di pinggir rumahnya, di dindingnya dilukis guys. Lukisannya sangat menarik, 3 dimensi. Di sini ada perahu-perahu. Sore ini udah pukul 7 malam di sini. Tapi masih terang ya. Kita lanjut explore lagi. Oke, ini masih banyak pengunjung. Kebanyakan adalah orang Chinese nih kayaknya. Mau meresah? Nanti menikmati view-nya, situasinya. Nah, ini ada perahu naga sepertinya guys. Tuh, perahu naga guys. Panjang sekali nih, longboat. Kita lanjut terus sampai ke bagian pinggir atau bagian ujungnya guys. Ini lampu-lampu sudah mulai menyala, tandanya hari sudah mulai gelap. Ini ada orang berfoto guys. Wah mantap banget guys, pemandangan sangat bagus. Adapun waktu berkunjung di sini yaitu mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Om Resa, kita sekarang berada di mana ini? Di Jeti, Chiu Jeti di Pulau Penang. Jadi tempatnya itu semacam kayak kampung. Kiri kanan ada bangunan-bangunan. Terus jalannya itu juga papan. Dengan view yang sangat indah. Di bawahnya ada air. Kalau di samping itu mungkin namanya rumah pinggir sungai. Ya, Pak. Ya.
di sini juga jadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Jadi Pulau Pinang ini ternyata banyak sekali objek-objek wisata. Tidak cukup hanya satu kali berkunjung, harus berkali-kali untuk bisa menikmati semua objek. Duduk-duduk santai sembari menikmati sunset adalah hal yang paling menyenangkan dan membuat pikiran jadi lebih fresh. Tidak terasa, sudah lebih dari 1 jam kami berada di sini. Waktunya untuk pulang dan beristirahat. Sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini ya guys. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya. See you guys.